22, sebuah mesin menerima kalor diketahui menerima kalor berarti positif ya. Q-nya positif 2000 kalori. Dari reservoir bersuhu tinggi, berarti ini Q tinggi. Kemudian melepas kalor, berarti Q rendahnya adalah 1600 kalori. Pada reservoir bersuhu rendah, jika mesin itu adalah mesin ideal, besar efisiensinya. Berarti yang ditanya efisiensi. Nah, rumus efisiensi itu adalah 1 dikurang Q rendah dibagi dengan Q tinggi kali 100%. Berarti 1 dikurang Q rendah 1600 dibagi dengan 2000 kali 100%. Berarti ini syarat nih kan. Bagi 4 nih 4, bagi 4 nih 5. Berarti ini kan 1 nih. Kita rubah jadi, berarti kan artinya 1 dikurang 4 per 5 kali 100%. 4 per 5 itu kan sama dengan 0,8 kali 100%. Berarti ini adalah 0,2 kali 100%. Berarti sama dengan 20%. 20% itu kan sama dengan 0,2. Ini jawabannya B.